Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dan sahabat subscribe, ketemu lagi di channel saya. Hari ini kita unboxing sebuah produk dari Aruba Network. Nah, barangnya itu ada di depan kita. Yuk kita unboxing dulu bagaimana bentuk rupa daripada Aruba ini sendiri. Ini sudah kita buka. Nah, ini barangnya seperti ini. Bentuknya oval. Kemudian kita lihat di sini Aruba sendiri akses point yang tidak menggunakan antena eksternal. Jadi antenanya itu ada di dalam. Kemudian kita lihat untuk Aruba sendiri disediakan port Ethernet, yaitu Ethernet 0 dan Ethernet 1. Nah, Ethernet yang satu ini bisa digunakan untuk PoE 57 volt. Kemudian di sampingnya itu ada port untuk power supply 57 volt. Kemudian Aruba sendiri juga menyediakan port dari Aruba sendiri juga menyediakan port konsol yang terletak di bawah. Kita buka lagi, di dalamnya terdapat buku manual serta garansi. Ya, untuk Aruba sendiri menyediakan bracket mini. Nah, teman-teman bisa lihat bracket mininya itu bentuknya kecil. Cara pasangnya tinggal dipaskan, tuh ada lubang di Arubanya tersendiri. Tinggal diputar sampai bunyi klik gitu. Selain menyediakan port Ethernet 0 dan 1, di sini disediakan port untuk konsol. Jadi teman-teman bisa menggunakan untuk meremote gitu. Nah, Aruba sendiri juga menyediakan bracket untuk dipasang di luar gitu, yang lebih besar gitu, tapi ini dijual terpisah. Teman-teman bisa membelinya. Nah, cara pasangnya juga sama, dipaskan dulu ke lubang yang ada di access point tersebut, kemudian diputar gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Kita pasang dulu bracketnya. Kita pakai tangga ini naik ke atas biar kuat. Bracketnya itu kita pasang baut. Untuk lubang bautnya itu ada 6 buah, jadi kita pasang semua 6-6-nya itu kita pasang bautnya. Nah, ini sudah kita terpasang, ini sudah terpasang dan siap kita pasang access pointnya itu. Ya, untuk akses pointnya ini sudah kita pasang. Nah, ini terlihat sudah kita pasang. Kita lepaskan dulu plastik cover pelindungnya ini. Nah, ini bagian belakangnya. Kabelnya sudah kita pasang ke port Ethernetnya. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat sahabat YouTube. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.